Aduh ya Allah, pita aku ini. Ngambukan tuh kandangnya itu. Gimana musangnya, baik-baik aja enggak? Musang. Musangnya untung tidur. Hah? Musangnya tidur. Tidur. Ya untungnya Pak. Enggak rusak tuh kandangnya tuh. Ini guys, kandangnya ternyata kejatuhan pohon bambu. Ini ada orang nebang di sebelah, tapi tidak bertanggung jawab. Ini bambunya lari ke arah kandang musang semua ini. Tapi musangnya baik-baik aja kelihatannya. Lihat si musang. Oh, Nicholas baik-baik aja kok, Mas. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Semangat untuk menarik ini. Kuat toh? Ayo tarik lagi. Udah Mas. Aku jadi perkasa gara-gara menolong ini. Kemarin menolong ngasih pisang. Nicholas, ya Allah. Aman, aman, aman. Anang, aman Pak Santo. Aman, aman. Masih bernafas Nicholas. Nih, Pak Santo membersihkan sisa batang bambu ini. Ini orang nggak bertanggung jawab nih, motong tapi buangnya sembarangan nih. Larinya ke menjatuhi kandangnya Pak Santo ini, kandang musangnya. Saya berterima kasih sama Pak Wahyu dan Mas Indra sudah ngasih kabar kalau apa namanya musang Niko dalam kondisi bahaya sehingga merespon cepat. Sampai terburu-buru. Ya tadi saya mimpi Mas, mimpi ya. Siang. Kok ternyata benar menimpa musang Nicholas ini. Enggak ya. Ini enggak apa-apa, ini aman ini. Niko. Gimana kabarmu Niko? Ganteng enggak Niko? Nah. Udah Cina ya. Cina. Udah tahu tuannya ini. Niko. Ini tuannya udah tahu nih. Air putihnya enggak diminum. Lupa. Nah, susunya mana? Lupa ngasih susu. Air putih biasa, sore nanti. Oh ngambek itu gak dikasih susu itu. Iya. Aduh, Niko nanti tak bikinin susu. Susunya sukanya yang kaleng. Ya ternyata tidak harus pakai kaos tangan yang untuk header ya. Iya, kan yang penting kan udah pernah digigit toh. Satu kali digigit nah. Terus habis itu, sini juga pernah Pak? Digigit, nah. Itu dicium kan digigit dicium, itu nah, ya. Dicium, gak apa-apa itu tandanya pengen mengenal Mas Santo itu. Ini makanannya juga istimewa masih ada. Masih ada ya? Iya. Oke, sip. Ya, jadi kalau ya. Memelihara sesuatu binatang, jangan hanya memelihara saja, tapi diperhatikan makanannya, kondisi kandang, serta kebersihan kandang. Nanti sore tak buatkan susu. Ya, nanti sore buatkan susu. Terima kasih. Ini kalau ada betina Mas, dimasukkan bisa berkembang Mas. Iya, nanti. Kalau punya apa? Dapat musang betina bisa dimasukkan ke sini. Ya, temannya ya. Ah, ada temannya. Ya, terima kasih. Dukung terus juga channelnya Yuyo Iseng Santa Mantri ODGJ, bermanfaat untuk semuanya termasuk ini ya, satwa ya. Ya, satwa. Oke, terima kasih guys. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, Niko. Aman ya. Kalau sudah